السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu jamaah salat jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah jalla wa ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'ah Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang harus dan perlu digalakkan oleh setiap individu muslim terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini ialah memperbanyak istighfar memohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi dan serumit apapun serta sepelik apapun kehidupan yang kita jalani pada saat sekarang ini tatkala kita hadapi dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah setiap kesulitan menjadi kemudahan, akan mengubah setiap kesempitan menjadi kelapangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakultus Taqfiru Rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis sama alaikum midarara." وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ Wabanina وَيَجْعَلْ لَكُمْ Jannatin وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Nabi Nuh Alaihissalam berpesan kepada umatnya, "Hendaklah kalian beristighfar kepada Allah jalla waala', karena sesungguhnya Dia adalah zat yang Maha Pengampun. Niscaya Allah jalla waala', akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat dan memberikan kepada kalian harta dan juga anak yang banyak, dan akan menjadikan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan juga sungai-sungai." Al-Imam Ibnu Kathir dan juga Al-Imam al, al qurdubi di dalam tafsir mereka menyebutkan sebuah riwayat dari Asyabi bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi imam bagi kaum muslimin dalam salat istisqa meminta hujan kepada Allah jalla wa'ala. maka tatkala kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berdoa Meminta kepada Allah, jalla waala. Maka, tidak ada kalimat yang keluar dari lisan beliau, melainkan untayan istighfar, memohon ampunan dan taubat kepada Allah, jalla waala. Maka, para sahabatnya yang melihat Umar hanya kemudian mengeluarkan kalimat istighfar dan tidak meminta doa hujan kepada Allah, jalla waala. Mereka datang kepada Umar dan bertanya kepada Umar, Wahai Umar, ma istasqaita. Wahai Umar, kami tidak melihat engkau meminta hujan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, gaita bimajidihi sama alladhi yastanzilu bihil Aku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Meminta dan berdoa kepada Allah jalla wa'ala dengan kunci-kunci pengendali langit yang mana dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujannya. Dalam riwayat yang lainnya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seorang laki-laki, mengeluhkan dan mengadukan terkait tentang kesulitan hidup yang ia hadapi di mana kefakiran melanda dirinya, maka kemudian Al Imam Al Hasan Al Basri menawasiatkan dan menasihatkan kepada laki-laki tersebut untuk kemudian memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian di lain kesempatan datang laki-laki yang lainnya mengadukan terkait tentang paceklik yang kemudian Al Imam Al Hasan Al Basri Memberikan wasiat yang sama, yaitu memerintahkan kepada orang tersebut untuk kemudian memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kemudian datang lagi laki-laki yang lainnya mengadukan terkait tentang sulitnya ia mendapatkan keturunan, maka kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mewasiatkan kepada orang tersebut untuk kemudian memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang-orang yang melihat dan memperhatikan jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tersebut, mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa setiap ada orang yang datang kepadamu dengan masing-masing membawa keluhan mereka, kenapa engkau memberikan wasiat yang sama, yaitu memerintahkan meminta kepada mereka untuk memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dia menjawab, Ma min indi syai'an. Apa yang aku jawab tadi, jawaban yang aku berikan kepada mereka tadi, itu bukan berasal dari diri pribadiku. Akan tetapi, Inna Ta'ala yakul. Akan tetapi disebabkan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa Jamaah salat jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar artinya adalah tolabul maghfirah Meminta maghfirah kepada Allah jalla wa'ala yang mana maghfirah Berasal dari kata "migfar", yaitu penutup kepala yang biasa dijadikan atau dipakai oleh prajurit ketika kemudian mereka terjun ke medan perang. Yang mana fungsi daripada migfar ini ada dua: yang pertama adalah untuk menutupi kepala, dan yang kedua adalah untuk melindungi kepala prajurit tersebut dari serangan musuh-musuhnya. Demikian pula kita. Ketika kita kemudian beristighfar, artinya kita minta maghfirah kepada Allah. Jalla waala, kita meminta dua hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: yang pertama, kita minta kepada Allah jalla waala agar Allah tutupi dosa-dosa kita, agar Allah maafkan dan ampuni dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan; dan yang kedua, kita minta maghfirah kepada Allah jalla waala. Artinya kita minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian kita dilindungi dari segala perkara-perkara buruk yang akan menimpa diri kita disebabkan karena dosa-dosa dan juga maksiat yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Memperbanyak istighfar bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat dan dosa saja. Kita-kita yang mencoba istiqomah di jalan ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala juga dituntut untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi kita yang mulia, yang Allah telah kemudian hapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya, baik yang lalu maupun akan datang, maka beliau adalah sosok yang paling banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam riwayat Imam Bukhari katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar lebih dari 70 kali selama sehari. dalam bahagian Muslim dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali dalam sehari. Bahkan dalam riwayat yang lain Ibnu Umar pernah menghitung ketika dalam satu majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dengan memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ibnu Umar menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar tersebut sebanyak 100 kali. Demikian pula di dalam kita beribadah kepada Allah jalla wa ala. Begitu banyak ibadah-ibadah yang kemudian Allah perintahkan kita tutup ibadah-ibadah tersebut dengan beristighfar kepada Allah jalla wa ala. Setiap kita selesai daripada ibadah salat fardu lima waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita ketika kemudian salam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min salatihi istighfaratalatan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau selesai dari melakukan ibadah salat lima waktunya maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar sebanyak tiga kali. Begitu pula Allah Jalla wa'ala memerintahkan setiap muslim yang datang ke Baitul Haram untuk menaikkan ibadah haji. Untuk kemudian menutup ibadah haji mereka dengan memperbanyak istighfar dan ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ Lalu kemudian juga ketika kita hendak mengakhiri setiap majelis yang kita lakukan, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita selesai dari sebuah majlis, kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilai Demikian pula Ketika kemudian kita terlalai dari melakukan kesyukuran atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pada saat itu juga kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, zikir yang diajarkan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kita keluar dari kamar mandi Ketika kita selesai dari membuang hajat kita, dikir yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah dikir gufronaka. Ampunan wahai Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kata para ulama, rahasia di balik itu semua adalah kita meminta ampunan kepada Allah Jalla wa'ala setiap selesai atau keluar dari kamar mandi dikarenakan nikmat buang air kecil dan nikmat buang air besar adalah di antara nikmat yang sering kali kita lalaikan, yang sering kali kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kurang lebih sudah dua tahun berjalan saat sekarang ini dengan kita kembali kepada Allah Jalla wa dengan kita memperbanyak istighfar dan ampunan kepada Allah, jalla waala, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat wabah ini, akan memberikan kemudahan dalam setiap kehidupan kita, dan akan memberikan kelapangan dari setiap kesempitan-kesempitan hidup yang kemudian kita hadapi pada saat sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa istiqamah di atas ketaatannya, yang senantiasa menyadari setiap dosa dan maksiat yang dia lakukan, lalu kemudian kembali kepada Allah Jalla wa'ala, dengan senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, inna wa malaikatahu yusalluna ala nabih. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اصلح ولاة امورنا واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا البلاء من بلدنا اندونيسيا خاصه وسائر البلدان المسلمين عامه يا رب العالمين انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه